Halo teman-teman, ini Mbak Al sedang tutorial ngupas telur bulat. Hasilnya tuh ya, tutorial mengupas telur bulat. Diketuk-ketuk ya, terus dikupas. Hasilnya rapi teman-teman, hasilnya rapi. Iya. Tuh, dapat berapa? 1, 2, 3. Ini telur yang keempat teman-teman. Kita lihat hasilnya. Wah, hasilnya mulus teman-teman. Hore. Coba hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4. Iya. Diketuk-ketuk lagi teman-teman telurnya. Yang di rumah boleh ngikutin rebus telurnya. Dan ikutin tutorialnya dari Mbak Al. Tuh, begitu caranya teman-teman. Pelan-pelan ya, kalau yang ada di rumah boleh ngikutin. Rebus dulu telurnya, baru dikupas. Ya. Oke. Ah, ini telur yang kelima teman-teman. Ternyata gagal telur yang kelima, nggak semulus telur yang keempat. Dan ini telur yang keenam. Teman-teman di rumah udah nyampe telur yang keberapa? Wah, ini ternyata ya, telur yang keenam teman-teman. Iya, gagal lagi. Kemungkinan telurnya tipis sekali, nggak diaduk teman-teman. Nah, udah diketuk-ketuk, dibuka lagi teman-teman. Ini telur yang ketujuh. Telur yang ketujuh. Oh teman-teman, lepas lagi. Nah, coba hitung teman-teman, ada berapa? Delapan. Itu tujuh. Coba dihitung yang bolong berapa? Dua. Tiga. Empat. Iya, yang bolong ada empat teman-teman. Udah dulu ya, ini tutorial mengupas telur bulat. Jangan lupa like.